Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Danu. Terima kasih untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua yang masih setia di channel Properti Sunda ataupun The Home Tour Channel. Kali ini ada titipan rumah dijual yang mungkin akan saya bantu informasikan untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua yang sedang mencari hunian di kawasan Bandung Timur, tepatnya di wilayah Kota Bandung, dan ini berada di kawasan Ujung Berung, masuk wilayah Kota Bandung. Jadi kali ini kita akan explore, akan coba kita lihat titipan rumah dijual. Ini rumah villa. Bisa dilihat untuk fasad depannya sendiri ini cukup mewah. Ini di depan sudah terlihat pagar yang berada di area carport depan. Jadi untuk carport sendiri ini cukup untuk dua mobil. Dan ini akses jalannya, rawa jalannya ini ada di 6-7 meter. Suasananya di sini sangat sejuk, asri, nyaman, tenang. Jadi untuk bapak, ibu, serta teman-teman semua yang sedang mencari hunian rumah mewah di kawasan Ujung Berung Kota Bandung, mungkin ini bisa dijadikan salah satu referensi pilihan. Kenapa? Karena memang kawasan di sini ini terkait fasilitas umum serta berbagai pusat pendidikan, perbelanjaan, bisnis di kawasan Ujung Berung ini sangat-sangat berkembang. Jadi untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua, tetap standby di channel Properti Sunda. Kita akan coba explore unit rumahnya, ada di depan. Ini adalah area carportnya, cukup untuk dua mobil. Kita akan coba masuk. Dan untuk masuk ke dalam rumahnya, kita masuk lewat samping kiri ini. Dan ini akses menuju masuk ke area dalam rumahnya. Kita lihat dulu untuk carport sendiri. Ini area carportnya, cukup untuk dua mobil. Rumah ini memiliki tipe luas bangunan di 160 meter persegi serta luas tanah di 170 meter persegi. Legalitasnya sudah aman, sertifikat hak milik. Dan ini di depan juga bisa terlihat, ini area taman depannya. Ini teras depan. Jadi untuk teras depan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk area bersantai keluarga di sini. Hari ini alhamdulillah cuacanya cukup cerah. Dan hari ini itu tepat di sore hari. Ini area teras depan. Kita akan coba masuk melalui area depan nih. Dan ini area ruang tamu. Di sana bisa dibuat untuk area ruang keluarga. Dan ini di samping kanannya, ini adalah area dapur, ruang makan. Jadi di depan sini ini untuk area ruang tamu, ini ruang keluarga, itu adalah area untuk ruang makannya. Dan di samping kiri ini ada space area kosong. Ini adalah taman yang berada di samping rumahnya. Jadi masuknya bisa melalui jalan yang ada di depan sini. Kita akan lihat coba ke belakang. Ini juga masih pintu ke ruangan dapur yang tadi kita lihat di depan. Dan ini area laundry room untuk berjemur pakaian di sini. Rumah ini sangat mewah, estetik. Kita akan masuk lewat sini saja. Area dapurnya, area ruang makan di lantai pertama ini. Jadi rumah ini dua lantai. Di lantai pertama ini sudah dilengkapi satu kamar tidur.
ada di depan dan ada satu kamar mandi di sebelah kiri. Ini kamar mandinya. Dan ini tangga menuju lantai 2-nya. Kita akan coba masuk ke lantai 2, coba naik ke sini. Ini untuk tangganya sendiri udah 60 cm. Jadi sudah SNI dan sudah aman. Ada railing tangganya juga. Ini juga sudah ada cermin di depan. Kita ke lantai 2. Di lantai 2 ini kita coba masuk ke kamar tidur kedua. Ini kamar tidur kedua. Ada di sebelah kanan. Ini bisa digunakan untuk kamar tidur anak. Space area ini masih panjang, bisa dimanfaatkan, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Kita coba masuk ke kamar utama. Mungkin ini kamar utamanya, master bedroomnya yang berada di lantai 2. Ruangannya cukup luas. Bisa dilihat. Ini pencahayaannya itu adalah kaca di sana. Di sini juga kaca. Pencahayaannya cukup maksimal. Ini adalah kamar utamanya, master bedroomnya. Dan di sini terdapat kamar mandi dalam. Dan ini kamar mandi dalamnya. Sudah ada bathtub. Rumah ini cukup mewah. Dan mungkin sangat nyaman sekali karena memang pencahayaan serta sirkulasi udara yang didapatkan ini cukup maksimal. Setelah kamar utama kita lihat ada space area lagi di lantai 2 ini. Dan ini adalah bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah bisa dibuat untuk ruang kerja ataupun di samping kanannya ini untuk area ruang keluarga. Saudara pada ngumpul di sini, ini bisa dimanfaatkan untuk area ruang keluarga dan ini untuk ruangan kerja. Ini juga jendela menghadap ke arah depan rumahnya. Kita bisa lihat dari sini. Pemandangannya cukup eksotis. Di rumah ini menghadap ke arah selatan. Dan awannya cukup biru serta pemandangannya bisa dilihat dari sini. Cukup indah sekali, subhanallah. Ini pemandangannya sangat eksotis dari lantai 2 ini. Saya masih penasaran dan saya ingin menikmati pemandangan di atas lantai 2 ini. Dan itu bisa dilihat dari sini. Jadi untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang ingin mengetahui terkait informasi lebih detailnya serta spesifikasi detailnya, nanti akan saya simpan di bawah deskripsi video ini. Rumah ini dijual dengan keadaan full furnished, jadi sekalian dengan furniturnya yang berada di dalam, di lantai 1 ataupun di lantai 2. Dan untuk skema pembayarannya nanti bisa dengan cara cash ataupun KPR. Jika ada yang perlu dikonsultasikan atau ditanyakan dan bila mana tertarik dan berminat memiliki hunian rumah 2 lantai, rumah mewah ini, cukup klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Saya sarankan segera agendakan visit lokasinya sebelum unitnya diambil orang. Jadi untuk Ibu, Akang, Teteh yang berdomisili di kawasan Bandung Timur, khususnya wilayah Ujung Berung, segera konsultasikan dengan cara klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan membantu. Sekarang Kang Danu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.